Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andri HLL. Buat kalian yang baru saja bergabung atau konten saya lewat di beranda kalian semua, jangan lupa di like, komen, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat updatean terbaru dari saya. Serta jangan lupa share ke teman-teman Anda agar channel ini lebih berkembang lagi. Baik, kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit tutorial kepada kalian semua, gimana sih cara kita melacak handphone yang hilang secara online. Jadi di sini kalian tidak perlu mendownload aplikasinya. Kalian cukup menggunakan Google Chrome saja seperti ini. Dan kalian bisa mencari yang namanya Find My Device ini ya teman-teman. Seperti ini tampilannya, dan kalian klik yang paling atas ini. Jadi tampilan awalnya bakalan seperti ini ya teman-teman. Di sini kalian sudah lihat tampilannya, dan kalian hanya perlu memasukkan email yang tercantum di dalam handphone tersebut. Baik, di sini kalian bisa masukkan saja emailnya. Seperti ini ya, kalian tambahkan akun lain dan tambahkan akun ke perangkat ya teman-teman. Baik, seperti ini. Kalian tunggu memeriksa infonya. Dan jika kalian sudah memasukkan email dan kata sandinya, pasti tampilannya bakalan seperti ini ya teman-teman. Dia akan merubah ke tampilan yang awal seperti tadi ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Dan jika kalian ingin mencari titik lokasinya, kalian bisa terlebih dahulu menyalakan titik lokasinya atau lokasi seperti ini. Otomatis titik lokasinya bakalan mencari di mana letak lokasi handphone tersebut. Jadi di sini kalian bisa lihat, terakhir dilihat baru saja, kalian bisa lihat di sini, inilah titik lokasi dari handphone tersebut. Misalnya handphone yang hilang yang kalian ingin mencari titik koordinatnya, kalian bisa klik saja yang icon handphone yang tadi ya teman-teman. Jadi di sini kalian bakal diarahkan tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat, kalian bisa klik rute seperti ini. Kalian bisa lihat, ini titik lokasinya berada di jalan Gunung Batur dekat dengan Islamic Center seperti itu teman-teman ya. Dan kalian bisa membunyikan handphone tersebut dari jarak jauh ya teman-teman. Seperti ini kalian bisa putar suaranya. Kalian bisa putar suara seperti ini, kalian bisa dengar. Seperti ini teman-teman. Baik, gitu. Itu adalah membunyikan handphonenya secara jauh tanpa kalian perlu telepon. Otomatis dia akan bunyi sendiri handphonenya. Dan di sini kalian bisa lihat SIM 1 dan baterainya 96. Baik teman-teman, mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Jika kalian masih kurang jelas, kalian bisa komen di bawah video ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat updatean terbaru terus dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.